Tajuk yang seterusnya adalah graf fungsi 2. Graf fungsi 2. Kita tengok yang pertama adalah graf fungsi linear ataupun biasa kita kenali sebagai graf fungsi untuk garis lurus. Untuk garis lurus yang macam ni, okay, kita nampak dia menaik. Menaik adalah untuk graf fungsi y sama dengan ax tambah b di mana nilai ax itu adalah positif. Yeah, dia menaik. Manakala ax bernilai negatif, nilai a itu adalah negatif, maka graf linearnya akan menurun macam ni. Ini adalah graf untuk negatif. Graf fungsi kuadratik adalah apabila x bernilai x kuasa 2. Ya, x kuasa 2. Bila positif, dia senyum. Dia macam ni, dia senyum. Bila graf kuadratik bernilai negatif, ax kuasa 2 ini negatif, maka dia akan jadi sedih. Okey. Dia punya titik maksimumnya berada di atas. Kita teruskan dengan graf fungsi kubik. Yang ini apabila x kuasa 3. Okey, bentuknya macam ni. Ini bentuknya. X kuasa 3 adalah graf kubik. Apabila positif, begini. Manakala dia menurun. Dia nampak ni, dia menaik. Menaik, positif. Menurun, negatif. Apabila nilai A itu positif atau A lebih besar daripada kosong, maka graf salingan berada pada sukuan pertama dan ketiga. Manakala graf fungsi salingan yang berbentuk negatif pula, apabila nilai A lebih kecil daripada kosong, maka kedudukan graf berada pada sukuan kedua dan keempat. Lengkapkan jadual di bawah di ruang jawapan bagi persamaan. Okey, ini persamaan dia. Okey, kita ada persamaan ni, y sama dengan 3x kuasa 2 campur x tolak 6 dengan menulis nilai y apabila x bersamaan dengan negatif 4 dan x sama dengan 1. Okey, maksudnya kita kena lengkapkanlah jadual ini. Ini untuk lengkapkan ni, jadual ini adalah mudah dengan menggunakan kalkulator. Tapi kena tahulah cara nak gunakan. Okey, macam mana nak gunakan kalkulator dalam kita mengisi ruang berdasarkan persamaan kuadratik yang diberi. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 6. Okay, perhatikan betul-betul. Okay, untuk kita kira, kita ambil 3x, kita type 3. Okay, untuk mendapatkan x ini, kita kena tekan alfa atas ni. Ya, kita kena tekan alfa atas tu, tekan alfa. Maka kita ambil yang warna pink atau yang warna merah tu ada x. Di sini x kuasa 2, kita tekan kuasa 2 tambah tekan lagi alfa untuk x. Okey, tolak 6. Okey, itu persamaannya kita tekan. Okey, di sini kita tengok ada CALC, calculate. Okey, kita tekan yang itu. Okey, dia tanya x, nilai x. Kita nak isi yang ini. Kita tengok nilai x adalah negatif 4. Jadi kita type negatif 4. So jawapannya 38, kita boleh masukkan 38 di sini. Terus boleh dapat jawapan. Okey, lagi satu, kita calculate semula. Okey, nilai x dia adalah 1. Jadi tanda sama dengan berapa? Okey, kita ada di sini adalah negatif 2. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y, lukis graf. Graf yang inilah. Okey, graf yang ini kita tahu X kuasa 2 adalah graf kuadratik yang senyum, positif. Jadi kita kena ambil kertas graf. Mula-mula sekali kita kena buat paksinya pada paksi X.
Kita tengok pada pasti X, kita ada negatif 5, negatif 4. Last kali negatif 5. Jadi kita kena rancang kita punya graf itu. Okey, di sini mesti negatif 5. Okey, tengah-tengah sini kita ada 3. Macam tu. Okey, kita tengok Y pula. Kita ada tinggi sekali 64. Okey, bawah kita ada ada negatif 4, negatif 6 dan negatif 2 saja. Jadi dia tak jauh sangat ke bawah lah. Maknanya situ kita boleh buat negatif 10 saja dia punya titik. Okey, kita boleh anggarkan kedudukan lebih kurang di sini. Okey, kita start daripada negatif 5. Saya akan buat dia punya pada paksi X dahulu. Dia punya skala dulu. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Daripada 0 ini, okey, ini dah paksinya. Kita boleh garis paksi. Okey, pada paksi Y, skalanya adalah 10 unit. 2 cm 10 unit. Maknanya setiap satu ni adalah bernilai 10. 10, 20. Okey, kita dah buat graf. Kita dah buat paksi Y, kita dah buat paksi X. Kemudian kita hanya perlu plotkan sahaja. Plotkan sahaja berdasarkan nilai-nilai yang ada. Okey, X negatif 5, Y sama dengan 64. Negatif 5 di sini, Y sama dengan 64. 65 kurang 1. 64. Negatif 4, Y 38. 30 di sini, 38 kurang 2. Okey, kita ada negatif 3, 18. Negatif 3, 10, 20, 18. Negatif 2, kita ada 4. Di situ. Negatif 1, negatif 4. Negatif 4 berada di bawah sini. 1, 2, 3, 4 di situ. Kosong, kita ada negatif 6. Okey, ini adalah garis untuk kosong. Tengok, kita ada negatif 5 sini. Ini negatif 6. 1, negatif 2. 1. Ada negatif 2 di sini. Okey. 8. Kita ada 2 pada pusat 8. Okey, 8 situ. Okey, 3 kita ada 24. 24 di sini. Okey. Berdasarkan kepada titik-titik ini kita kena ya gariskan dengan menggunakan flexible curve. Okey, ha, ini perlukan kemahiran sedikit. Kena biasa guna. Okey, semua titik mesti kena. Okey, kita dah hasilkan satu graf kuadratik. Okey, daripada graf cari nilai Y apabila X sama dengan 2.8. Kita cari nilai X apabila 2.8 dia berada di mana? Okey, 2.8 dia berada di sini. Ya, 20. Jadi X 2.8, Y sama dengan 20. Boleh? Itu yang pertama. Nilai-nilai X. Nilai-nilai X maknanya X ni mesti nilai X ada lebih daripada 1. Apabila Y sama dengan 10. Kita tengok Y sama dengan 10. Okay, Y sama dengan 10 berada di sini. Kita ada dapat lebih kurang negatif 2.5. Kita ada 2.5. Kita ada lagi satu nilai di sini. 2.2. 2.2. Ini kita ada dua nilai, satu negatif, satu positif. Seterusnya adalah lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk mencari nilai X yang memuaskan persamaan 3X kuasa 2 tolak 19X sama dengan 46 untuk range yang macam inilah.
Okey, jadi ya ini satu lagi. Maksudnya yang ini kita kena bina satu garis lurus. Kita kena buat satu garis linear yang memintas persamaan ini. Ya, yang memintas graf ini. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita ambil yang ini. Kita ambil lagi nilai yang atas ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 6. Okey, ini adalah persamaan 1. Lepas tu dibagi, ada lagi bagi satu lagi persamaan. Ah, ni dia. Okey, yang ini. Okey, kita ada 3x kuasa 2. Tanda sama dengan sini. Maknanya kita sama dengan kosong. Maknanya 3x kuasa 2 tolak 19x tolak 46 sama dengan kosong. Sebab kita nak sama dengan kosong yang berada di sini sama dengan 3x kuasa 2. Okey. 3x kuasa 2 tolak 19x tolak 46. Ini persamaan 2. Jadi kita tolakkan, kita nak hilangkan x tu. 1 tolak 2. Okey, berapa kita akan dapat? Y tolak kosong y sama dengan, ini akan jadi kosong. Okey. Negatif 19 tambah x, and x tolak tolak 19. Jadi x tolak tolak 19, kita akan dapat 20x. Ya, okey. Negatif 6, yang ini negatif 6 tolak tolak 46, kita akan dapat 40. Betul? Negatif 6, kita tulis kat sini, negatif 6 tolak negatif 46 sama dengan negatif 6 tambah 46. Jadi kita dapat positif 40. Boleh? Jadi persamaan garis lurus kita y sama dengan 20x tambah 40. Jadi kita kena lukis garis sini, ni garis lurus, graf linear dalam kita punya jadual ni. Okey, untuk dapatkan nilai x. Untuk dapatkan nilai x. Macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok ini. Kita pilih dua titik je cukup. Okey, kita pilih dua titik. Supaya kita senang nak buat. Okey, kita ada x, kita ada y. Saya ingat ni. Okey, kita ada x, ada y. Okey, nak pilih titik mana? Kita tengok. Okey, eloknya kita ambil pada negatif 2. Okey, kita boleh pilih pada negatif 2. Lagi satu kita ambil pada kosong. Boleh kosong. Kosong. Okey, kita ambil dua titik sahaja. Kita gunakan kalkulator juga. Kita masukkan persamaan. Okey, okay, kita masukkan dalam persamaan ini. Okey, 20 X alfa, kita cari X, tambah 40. Calculate. Kita masukkan nilai X negatif 2. Okey, kita ada kosong. Sini kosong. Negatif 2 kosong. Jadi calculate lagi X kosong. Berapa nilai Y? 40. Kita plotkan. Okey, kita dapat ni, kita plotkan. Negatif 2 kosong maknanya di sini ada 1, di sini satu lagi kosong, 40. Kosong 40 di sini. Ha, ini dia. Dia graf garis lurus, graf linear. Okey, sebab dia x-nya tak ada kuasa, dia kuasa 1. Setelah kita plotkan dua titik ni, kita titik pada negatif 2 dan 40 ni, kita sambungkan ke dua-dua titik ni. Okey, kita sambungkan di situ. Jadi yang ini adalah persamaan garis lurus y sama dengan 20x tambah 40. Untuk menjawab soalannya, soalannya apa? Cari nilai x ini. Maknanya kita kena tengok di mana dia bersilang dengan kuadratik, dengan graf kuadratik tadi, dengan bersama dengan garis lurus. Dia bersilang di sini. Okey, dia bersilang di sini. Jadi kita tengok dia berada, ini adalah tanda negatif 1, negatif 1.9 dia berada di sini, ya. Jadi x, x sama juga dengan negatif 1.9. Boleh? Ha, itu adalah contoh bagaimana untuk menjawab soalan graf fungsi yang diberikan. Jalan kerja agak panjang, tetapi di sini kamu boleh dapat markah yang banyak. Ya, dia agak remeh tapi dia taklah begitu susah. Boleh?